Orang yang paling bahaya itu adalah orang baik, karena dia dengan sadar memilih untuk jadi baik dan dia punya kontrol atas itu. Dan ketika lu nyakitin orang yang baik sama lu, dia bisa 10 kali lebih jahat dari siapa. So the next time lu ketemu orang yang baik sama lu, jangan pernah lu hianatin, apalagi lu sakit. Remember that and wake up, people. Okay, now you just slow and relax, calm down, and wherever you are now.